Pemirsa, ratusan pemuda terlibat aksi tawuran di Situ Bondo, Jawa Timur. Kelompok pemuda menyerang polisi dengan petasan kembang api. Anggota polisi diserang sekelompok pemuda dengan petasan kembang api di persimpangan Talang, Kecamatan Panji, Situ Bondo, Jawa Timur. Kelompok pemuda tidak terima ketika aksi tawuran dengan kelompok pemuda lain dibubarkan oleh polisi. Tidak mau menanggung risiko, polisi memilih membubarkan diri. Polisi kembali mengepung kelompok pemuda dengan menggunakan mobil patroli. Hasilnya, sejumlah pemuda tidak memakai helm ditilang. Polisi juga mengamankan dua sepeda motor. Ketika lewat, boro-boro di sana ada serang-serangan menggunakan kembang api. Sebenarnya hampir saja sih saya kena mas di paha itu mas naik sepeda motor dan juga tidak menutup kemungkinan juga. Aksi tawuran dua kelompok pemuda dengan petasan kembang api kerap terjadi di bulan Ramadan. Mengantisipasi tawuran, polisi akan melakukan pengamanan di lokasi. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan.